adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Anak ceria berakhlak. Anak-anak Happy Holy Kids. Teman-teman Happy Holy Kids. Wow, tepuk tangan semuanya. Ini hari kita akan bernyanyi, menari, dan bergembira bersama-sama. Happy Holy Kids, anak ceria berakhlak. Happy Holy Kids, anak ceria berakhlak. Happy Holy Kids, anak ceria berakhlak. Anak ceria berakhlak. Happy Holy Kids. Happy Holy Kids, anak ceria berakhlak. Menyanyi, menari, melompat, berlari. Yuk belajar, bermain, gembira, bersama. Mau ikut? Hormat guru di sekolah, rajin belajar, rajin pula beribadah. Ini kami, anak ceria berakhlak. Happy Holy Kids, anak ceria berakhlak. Happy Holy Kids, anak ceria berakhlak. Happy Holy Kids, anak ceria. Gimana video klipnya? Pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Duh, siang-siang begini enaknya minum yang dingin-dingin nih. Mondi punya ide. Mondi pengen beli es krim ah.
Tapi Mondi-nya ide. Ada Mondi. Kami kira siapa? Hai, Mondi boleh minta es krimnya enggak? Mondi, maaf ya. Es krim kita cuma ada dua. Jadinya enggak bisa bagi Mondi deh. Maaf ya. Ya, padahal Mondi lagi pengen makan es krim juga. Iya deh, iya deh. Oh, Mondi sih memang ingin beli es krim sendiri. Mondi ada ide. Mondi lagi nggak punya uang. Mondi punya ide. Hai semua. Hey, Sumi. Hai, Mondi. Wah, Mondi punya ide. Es krim kalian besar-besar sekali. Beli di mana? Oh, ini. Kita belinya di minimarket baru di depan sana, Mondi. Oh, kalau Mondi mau, Mondi beli saja di sana. Enak loh, Mondi. Mondi punya ide. Iya, aku ingin sekali makan es krim yang seperti kalian. Oh, ya sudah, buruan beli sebelum kehabisan, bah. Bah, abang semua seperti iklan saja. Bang, ayo kita pulang. Ayo. Mondi, kami pulang dulu ya. Dah, Mondi. Ada punya ide. Dah semua. Dah Sumi. Hei, ada dompet. Punya siapa ya? Wah, modemnya ide. Ternyata ini dompetnya ibu guru. Ada fotonya di sini. Aduh, dengan uang di dalam dompet ini, aku bisa beli es krim yang banyak. Tapi Mondi jahat punya ide. Bagaimana kalau dengan uang itu kita beli es krim yang besar-besar seperti Subo dan Sumi? Mondi, kamu tidak boleh memakai uang yang bukan milik kamu. Itu sama saja dengan mencuri. Ayo, kembalikan pada ibu guru. Enak aja,
itu bukan mencuri, tapi menemukan. Jadi, boleh dong, kalau uang di dompet itu kita beliin es krim yang banyak. Bener nggak, Mondi? Tidak, jangan, Mondi. Kamu harus belajar jujur. Kan kasihan ibu guru kalau uangnya hilang. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Aduh, Mondi harus bagaimana ya? Mondi punya ide. Mondi akan mengembalikan dompet milik ibu guru.
Walaupun Mondi tidak jadi makan es krim, tidak apa-apa. Bajai. Iya. Ke depan ya, Pak. Iya, ayo naik deh. Awas, hati-hati. Siap. Oke, meluncur. Ore, Mondi memang anak yang jujur. Ore, ye, ore. Aduh, di mana ya? Kok nggak ada sih? Ibu guru. Kamu Mondi, dari mana? Dari halte bu. Ibu guru mencari ini ya. Wah, iya Mondi. Terima kasih ya Mondi. Aduh, terima kasih sekali. Iya Ibu Guru, sama-sama. Tadi Mondi menemukannya di jalan setapak menuju halte Bu. Mondi, terima kasih. Kamu sudah menemukan dompet Ibu dan mau mengembalikannya. Sama-sama Ibu Guru. Rencananya dengan uang ini, Ibu Guru mau beli perlengkapan sekolah. Sekarang Ibu Guru lega, karena dompet Ibu Guru sudah ketemu. Kamu memang anak yang baik, Mondi. Iya, Bu. Bisa membantu Ibu saja sudah membuat Mondi senang juga kok. Nah, sebagai ucapan terima kasih, Ibu Guru akan membelikan es krim buat Mondi. Mondi mau? Mondi punya ide. Mau Bu Guru. Ore! Ore! Wah, ceritanya memang keren. Nah, teman-teman, ayo kita sama-sama belajar untuk jujur. Karena jika kita jujur, maka kita pasti akan mendapatkan kebaikan pula. Sampai jumpa. Dadah. Happy.
put your hands up. Rock the beat. Sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Ibunda, Suroso, Rama, dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso. Sekarang kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Vincent dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim Prianti. Vincent Sianek Kristi Yasi. Sutradara.